Hai korang! Banyak betul nampaknya perubahan hidup Neelofa selepas bernikah. Yang kita semua nampak, bisnes makin berkembang dan maju, Cik Neelofa kita pula semakin bahagia dan ceria. Bertambah pula selepas dirisik oleh Ustaz Haris Ismail. Baru-baru ni, menerusi laman Instagram Kelab Peminat Neelofa, mereka ada upload sekeping gambar yang menampakkan Haris dan Neelofa berjalan keluar dari sebuah restoran dan menuju ke kereta. Dekat ruang komen, memang ramai yang puji diorang memang sepadan. Walaupun gambar diambil secara curi-curi, tapi dah cukup untuk buat fans bahagia. Walau bagaimanapun, ramai fans yang minta Neelofa cepat-cepat tamatkan zaman bujang dengan Haris. Yelah, diorang memang kerap berjumpa. Walaupun atas urusan kerja, nampak macam tak manis gitu kata diorang. Selain tu, gaya Neelofa sekarang pun ditegur juga. Walaupun beliau bernikap dan pakai baju labuh-labuh serta besar, netizen tegur tudung Neelofa di bahagian belakang nampak terlalu singkat pula. Based on video ni, memang boleh nampak kat dalam tu semuanya family members Neelofa. Dekat ruang komen, memang ramai yang tegur tudung Neelofa tu. Walaupun di bahagian belakang, Neelofa masih perlu jaga kata diorang. Ada juga yang minta Neelofa jaga aurat-aurat yang utama dahulu seperti aurat kaki dan pergelangan tangan. Sampai ada yang tinggal komen cakap Neelofa tak cukup istiqomah lagi. Isu ni Pinky tak ada apa nak komen. As korang semua tahu, Neelofa seorang yang sangat tegas dan berpendirian. Macam sebelum-sebelum ni, Neelofa memang selalu kena kecam. Lagi-lagi bila masuk bab adab berpakaian dan aurat. Dari mula-mula Neelofa bertudung dah, beliau memang selalu ditegur sebab terlalu bergaya dan tak sesuai untuk seorang hajah. Tapi macam yang kita semua nampak, Neelofa sentiasa perbaiki diri beliau ke arah yang lebih baik. Betul tak? Pada pendapat Pinky, okeylah berubah slow-slow dari berubah mendadak kan? Apa pendapat korang pula? Jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe. Bye korang!